Jangan suka ganggu orang. Lah wong tadi itu saya lagi tidur di dalam gerobak. Malah digangguin, dibangunin. Saya jadi pusing, tujuh keliling. Saya atas nama pengajarnya mereka, mohon maaf sekali lagi Pak, kalau memang santri-santri saya itu agak bandel. Terus mereka tuh kemana Pak? Tadi lihatnya di mana? Sini, tak kasih tahu. Iya. Tadi itu mereka ada di sana tuh Pak. Oh, di sana. Jalan paling ujung. Terus mereka lari ke sana. Astagfirullah. Lari ke sana, terus dia kabur ke sana Pak. Untung saya pindah ke sini. Kalau enggak beletak. Ya udah, Pak, kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak, atas informasinya. Terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Tuh, ya. Anak-anak bener-bener kacau ya. Aduh, astagfirullahaladzim, Ustazah. Macam mana ini? Kemarin kalau tak salah kita ngelihat ada orang masuk ke pesantren ini. Habis itu pasti Hasuma sama Sobri diculik sama orang yang masuk pesantren itu. OMG, ya Bella. Jadi maksud kamu itu mereka diculik sama penyusup gitu? Iya. Aduh. Itu memang sungguh ngeri. Jangan ngeri. Nanti kalau misalnya si Sobri diculik, terus yang jajanin kita lagi siapa dong? Ada yang jajanin lagi. Kalian semua saya culik. Tahu kan kalian kalau diculik Buto Ijo mau diapain? Wah. Sepertinya kalau kita diculik, kita akan dicek dan kita akan jadi monster. Ya enggak. OMG. Kok dicek sih Lukman? Bukan. Kita itu mau dibawa ke gua, habis itu dimasukin ke kuali. Amalia, maksud kau kita dibawa ke gua habis itu dimasukin ke kuali? Betul begitu, Pak Buta Ijo. Hahaha. Ya iyalah. Nih, saya sudah bawa bumbu dan sayuran untuk masak kalian. Istighfar. Yang mau makan, ayo bareng-bareng. Saya lapar. Kalau cuma sekedar makan, kenapa nggak bilang sama Pak De? Pak De akan masakin masakan spesial, beef teriyaki. Udah, anak-anak, kalian itu makanya jangan suuzon. Kalian itu harus optimis, berhusnuzon sama Allah. Semoga Hasuma sama Sobri itu dilindungi sama Allah. Mendingan kita berdoa ya. Amin. Rabbal alamin. Kita gimana nih? Mana aku belum jajan, belum mandi. Kan badanku jadi bau. Ini semua gara-gara kamu, Cika. Kamu ngapain ngajak-ngajak aku sini? Kamu lapar, nih makan. Dah, aku mau itu. Kamu mau gak kunanta ditutup? Kita harus bersihin sama baik kunanta. Kita harus cari jalan keluar. Jangan malah nangis, jangan malah bengong, jangan malah diem. Kamu mau kunanta ditutup sama Pak Lurah? Cuma gara-gara limbah. Percuma, nangis buat apa nangis? Mendingan kita cari jalan keluar. Jangan malah nangis. Yaudah, tenang, ketangkai. Udah deh, kita cari tempat lain. Udah, buruan. Tau gak, kentut kamu itu lebih bau daripada limbah di sini, tau gak? Semua orang juga punya kentut. Jangan mereka!
sekarang kita dapat tugas jaga pesantren Kunanta. Iya. Dan ingat, kita jaganya harus kompak karena kita adalah Trio Hansip. Kita harus ketat ya. Iya. Mau kemana? Aduh, Pak Narji, udah kebelet nih, udah di ujung, mau ke kamar mandi. Aduh, daripada begini, lepas aja deh. Iya dah. Asyik Ganteng, kita harus menjaga anak-anak, jangan sampai kemana-mana. Ah, bagaimana sih Asyik Ganteng? Ah, gimana sih, ini daripada bahaya. Tapi Pak Narji, udah gak tahan ini. Masa ganteng-ganteng gini, cepirnya di celana sih. Wah, lama. Aduh, baunya lebih lebihan dari limbah. Bagaimana nih jadinya nih? Makan behel. Woi, berhenti. Lu lewat sana, cepat, cekat sana. Woi, berhenti. Kok cuma satu kesempatan buat kabur? Woi, kenapa sekarang kamu? Woi, woi. Berani lo kabur dari kami, ha? Wait. Kenapa? Kenapa? Bang, itu ada apa, Bang? Hah? Mau nipu kita? Mau nipu kita, ha? Itu. Nipu? Kagak bakalan bisa. Amat hilangnya? Iya benar. Wah, jangan-jangan bocah itu ngumpet. Ngumpet di mana dia? Ayo kita cari. Sana yuk. Ayo, ayo, ayo.